Guys, balik lagi bersama aku di channel Yuta. Kali ini kita bakal nge-review lagi salah satu mod dari game Naruto Ultimate Ninja Storm yang keempat ya teman-teman. Oke, langsung kita di practice dulu kayak biasanya. Oke, di sini aku pengen nyobain modnya si Obito. Obito Double Mangekyou Sharingan. Oh, ini dia. Yang biasanya ini sebelah kirinya itu ini apa? Rinnegan. Sama mukanya dibuat mulus gitu ya guys. Lawannya siapa? Oh, acak dapat si A. Oke, temannya mbak. Oke, ini aja. Oke, kayak biasa. Combo biasa dulu. Blut, blut, blut. Oh, combo blut, blutnya gitu guys. Kalau combo atas. Oh, lagi bisa. Tuh, gak bisa. Sekarang combo bawahnya. Cerot, cerot. Ini combo bawahnya ya teman-teman. Oh, terakhirnya ditusuk gitu guys. Kalau combo samping. Oh, ada susahnya. Dan terakhir-terakhirnya diledekin gitu ya. Kalau air kombonya. Aduh. Tuh, kok gak bisa. Oh, ini air kombonya. Oh, ada susahnya guys kalau air combo. Kalau grabnya. Oh, grabnya gitu ya. Kamui. Jadi grabnya kita mundur dulu langsung ngedes ke depan. Set. Ya, grabnya gitu. Kalau tiltnya. Oh, tiltnya ngeluarin pohon gitu guys. Set. Oh, dua kali. Dua kali serangan. Coba jarikannya jauh apa deket ya. Oh, jaraknya cuma deket aja sih ini tiltnya. Jadi gak begitu OP sih. Ini kalau jaraknya jauh bagus sih. Sekarang kotaknya. Oh, kotaknya ngeluarin 4 shuriken gede-gede terus ngejar musuhnya ya. Keren-keren ini. Kalau segitiga kotak. Oh, kalau segitiga kotak shurikennya juga gede tapi ini lebih ke lurus aja gitu ya. Oke, sekarang kita coba jurusnya segitiga. Sebelum itu kita buat animated dulu. Coba segitiga. Segitiganya cuma gitu aja guys. Kalau segitiga atas ada gak ya? Oh ada guys. Ini segitiga atasnya jadi ngeluarin bola api dua kali. Satu, dua. Dua kali gitu kalau segitiga bawah. Kalau segitiga bawahnya ngeluarin tornado api gitu. Jumlahnya ada 5. Keren, keren juga ini. Kalau segitiga samping. Oh, kalau segitiga samping ngeluarin pohon gitu guys. Trot. Ya, kok gak kena? Anjir ini. Ini cuma pajangan. Ya pokoknya segitiga sampingnya gitulah. Ini bagus banget kalau lawan kalian tahu-tahu masuk nyerang gitu ya guys. Kalau editan bisa gak ya? Oh bisa guys. Oh, ini segitiga ditahan. Kayak gitu kalau segitiga atas ditahan gimana? Bola apinya lebih gede guys kalau nggak ditahan. Dan lebih kencang ya gerakannya. Bola apinya lebih. Sus. Anjir ini kencang banget. Kalau nggak ditahan kan kecil dua gitu ya. Kalau ditahan bisa gede banget. Terus gerakannya cepet banget. Kalau segitiga bawah ditahan. Ini sih yang paling keren sih. Segitiga bawah ditahan. Yang tadi tornado apinya cuma ada 5 ini ke segala arah teman-teman. Kalian lihat tengok. Asli ini yang paling keren sih. Ini ya perbedaannya. Kalau gue ditahan ini cuma 5 kecil-kecil. Kalau ditahan kan. Ini OP sih. Kalau segitiga samping ditahan. Oh nggak bisa. Sekarang kita coba ultinya aja. Ultinya beda gak ya? Mengisi Jubi. Ultinya sama sih guys. Ini ultinya sama. Kan saja kita cobain awakening-nya. Mana awakening-nya?
Apakah ada perubahan atau tidak? Coba combo biasa. Aduh, tuh, salah. Combo biasa dulu. Anjir, ini keren. Asli ini keren. Awakening-nya. Keluarin Susano. Oh, guys. Combo atasnya. Asli ini sumpah keren. Dan speednya juga kencang banget ya ini ya. Kencang banget sumpah. Ketika combo bawahnya. Dan ini Susanunya persis banget kayak Kakashi ya. Ya pasti. Soalnya ini emang Susanunya si Obito warnanya biru muda gitu. Kalau combo samping. Ini combo sampingnya. Wah anjir. Wah keren, sumpah ini keren banget anjir ini Kobosami-nya. Asli kalian harus nyobain sih ini. Lucu sih. Oh ini sih Gedo Masu ya teman-teman. Wah, anjir ini keren sih Kobo-kobonya sih. Sekarang grabnya. Grabnya apa ini? Oh katon gitu grabnya. Tiltnya. Oh tiltnya gitu guys. Cerot. Kalau kotaknya masih sama kayaknya. Kotaknya beda guys. Kotaknya ngeluarin api. Yang harusnya tadi segitiga. Oh ini cuma kotak doang. Kalau segitiga kotak. Anjir ini juga keren guys. Segitiga kotaknya ngeluarin ini apa? Kayu-kayu. Dan ini di segala arah ya. Cerot. Kalian tengok yang di belakang-belakang juga. Anjir. Keren kan. GG sih ini yang buat modnya. Oke sekarang air kobonya. Kobonya emang keren sih ini. Sekarang kita coba segitiga O-nya. Berubah guys segitiga O-nya. Lagi ya. Segitiganya gitu. Tapi jaraknya nggak terlalu jauh ya ini segitiga O-nya. Coba kalau dari sini kena nggak? Ya emang jaraknya ini. Ada ledakannya guys. Coba kalian lihat. Kanan kirinya ada ledakan api gitu teman-teman. Kalau segitiga atas coba ini. Kalau segitiga atasnya sama. Segitiga bawah. Segitiga bawahnya juga sama. Segitiga samping juga sama. Coba kalau segitiga ditahan. Anjir. Keren cok ini. Segitiga ditahannya asli ini keren. Tapi kok udah kena ya? Oh ini kena. Anjir ini keren. Segitiga bawah ditahan. Ya sama ini. Segitiga atas ditahan. Ya juga sama. Dari awakening-nya ini banyak yang berubah ya guys. Apalagi ini kobo-kobonya anjir. Pas ada Susanoo-nya tambah keren sih. Asli ini keren banget kobo-kobonya kalau awakening. Oke udah nyobain semua kobonya. Langsung aja kita pindah ke fast battle. Oke guys kita udah sampai di fast battle. Langsung aja kita pilih Obito Uchiha. Namanya si ini aja Naruto. Kan pas waktu perang dunia ke-4. Tempatnya di sini. Ini pas di sebelah pohon apa ya? Pohon kehidupan. Macam-macam. Coba terima ini Naruto. Keren kan Naruto? Cerot. Anjir, kaget. Coba segitu atas ya. Asli keren. Tuh. Ini Naruto-nya nakal juga ya. Si Naruto. Habisin kawang miringnya. Naruto, keluarin kawang miring. Habis kawang miring gue anjir. Langsung dikombo Naruto.
Ya, ini kena ultinya. Oh, enggak. Oh, kita kena ultinya, guys. Nah, sekarang ultinya habis. Ya, sabar nanti. Isi cakra dulu lah. Wah, Naruto-nya enggak mau diajak kerja sama, guys. Ini isi cakra bentar kan bisa ya. Kan. Itu ya. Kita bisa awakening, tapi nanti aja. Kita bisa awakening gak ya? Aduh. Kita spam aja sambil nungguin awakeningnya bisa ya guys. Mampus Naruto. Benar tuh habis saya awakening akan kubantai kok. Anjir, kotak-kotaknya ini juga sakit juga ya. Nice. Kita bisa awakening. Sini. Ternyata bisa kebel guys pakai tirasan suriken. Aduh. Ini sih Naruto-nya habis sih. Cerot. Kita closing pakai awakening kah? Oh, ternyata nggak usah pakai ulti guys, kita udah menang. Asli ini modnya keren sih. Sumpah. Udah keren OP lagi kotak. Apalagi kotaknya ya. Ini damage-nya anjir. Sakit banget cuma. Oh guys, mungkin segini aja videonya lah. Kalau kalian suka, kita ketemu di video selanjutnya.